Welcome back to my channel, ini cuman balik di konten Top Reaction. Box. Apa kabar lu semua? Semoga pada fine-fine ya, nyoy-nyoy ya, aman, let's go, santai. Ya pokoknya begitulah, kalau aman nyoy kita bakalan reaction beatbox lagi kali ini. Tapi kali ini kita bakalan reaction bukan GBB 2023, tapi kali ini kita bakalan reaction wildcard. Ya gak perlu gue jelasin di judul, di thumbnail udah jelas siapa. Sang Pion, bukan Sang Pion sih sebenernya. Sang Kingman dari Indonesia, wildcard dari Ajika Rang 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 and Refly. Moding moding moding. Ya kita bakalan reaction mereka orang Indo ya. Stop dulu sejenak reaction GBB 2023 ya. Sebelum kita mulai reaction jangan lupa di like, subscribe channel gua dan juga channel Bang Adi Kerang dan Refly. Oke, Bang Refly channelnya hilang anjing, gua ingat gua. Ya, ikimashu, langsung kita mulai reaction. Yang pertama di depan biji mata kita sudah ada yang tumben Bang Adi biasanya 4K gitu. Main deh wildcardnya ala kadar gini ya, it's okay. Mau kualitas videonya ala kadar nggak sebagus yang tahun lalu, yang penting beatnya coy. Okay. Dari Ajikrang GBB 2024 World League Solo Wildcard King of Dubstep judulnya ya. Link video aslinya ada di deskripsi coy. Let's go lah, kita mulai langsung Bang Ajikrang. Ajikrang representing Indonesia. And representing Indonesia. For GBB 2024. Okay. Let's go Bang Adi. Cepet banget. Transisi cepet banget. Welcome for GBB 2024. Let's go Bang Adi, let's fucking go. Enak juga remake-nya. Bentar. Wait, gua matiin dulu ntar bunyi, cok. A few moments later. Sip, lanjut. I'm the real king of the depths. Sampai keluar tuh liur coy. Tapi format videonya Bang Adi, format video tapi emang lebih bagus yang dia tahun lalu ya. Ini mah full dubstep coy. Atau geleng-geleng ini mah gila loh. Atau weng weng anjing. The best ini coy.
One of my favorite high pitch bass, good job dude. Damn, best dubstep beatbox ever I hear. Ya lumayan keren ininya. Enak banget bikin nagih dengernya dua tuh. Boleh boleh tuh. Ada tadi efek K-nya mana ya tadi? Enak ya dijadiin build up. Start up dulu. Ini untuk masalah beat, struktur Bang Hadi udah emang level bukan Indonesia lagi sebenarnya, gue internasional. Tapi ya jujur nih ya, masalah efek upgrade banget Bang Adi di wildcard 2024 ini. Tapi gue lebih suka wildcard yang 2023 dari segi kualitas dan beatnya tuh, susunannya gue lebih seneng yang 2023 aja gitu, yang pernah gue react dulu ya. Tapi ya ini not bad juga sih, cuman karena dia record di rumah kali ya, yang tahun lalu itu dia lebih proper mungkin di kantor atau di mananya dia record lebih proper banget. Cuman ini nice dengan alat-alat Bang Adi yang mungkin yang ala kadarnya, mungkin saya bilang enggak juga sih, mah mahal-mahal cok. GG ya tetap mixingan dan lain-lainnya. Nyanyi atau geleng-geleng nih boy. Solid iyalah. Gue benar-benar enggak suka sama beatbox. Gue pikir-pikir apa sih orang-orang enggak jelas, tapi kali ini Bang Adi menampar gua. Gue sampai oh bro, this is boleh kata-kata lo dari Novain Wang 2448. Ntar kita cari boy, apakah ada haters ya, kita pecahin palanya coy. Konsisten lu gak sia-sia bang, makin up makin improve. Iyalah jelas ini kekang bos, gila bet lu mang. Betulnya bagi link buat beli mic yang dipakai anjay. Cari apakah ada haters-haters yang di coy. Tau lu kalau ada haters, gak ada coy, pada support coy, the best. To be honest, you be stick this man ya. Semoga bisa lah lolos deh. Kita langsung aja ke yang berikut. Lampung bawah, lampung bawah. Ya gue pamer dulu sebelum nge-react Rafli ya. Nama Sang Indonesia Got Talent, nama Sang Juara Asia Beatbox dan Triple Werewolf Beatbox Champion. Halo ya, gue sering foto bareng sama dia. Angku bang, anjing. Langsung kita ke Bang Adi. Bang Adi, bang, Rafli from Lampung Bawah. Wow, Rafli Budayo namanya cok. Itu kenapa ada Nippon Paint bang? Bang, di meja. Random banget anjing. Lagu gak, gue salpek. Lagu anti narkoba, baby, what the hell. Hey, what's up, this is Rafli and this is my wildcard for Grand Beatbox Battle 2024 World League. Ya bang, ya let's go bang, kasih tahu bosku. Sabu ganja anjir. Random banget si Rafli kocak. Oh shit, apa ini boy? Shadadadadadadadadam. Im bro. Bahkan hijau memulai lestarikan budayo. Hey. Jamu mulai les. Lemon kak gogo poko handphone. Oi. Papi oke dah hop. Let's pump. Lemon kak gogo. Hey. Ayoki book break it. No, check it.
What the hell? Struktur Bang Rafli. Entah ini sebutannya berubah atau improve atau apa. Mirip-mirip permainan beatboxer friends kalau kalian sadar ya, kayak mainan-mainan beatboxer friends, ngerti lah kan kalau yang sering denger beatbox, apalagi orang-orang Prancis. Coba ya. Nah, ya. Mau mulai lestarikan budaya. Kayak style bukan Bang Rafli pada umum ya ini coy. Saya kan Bang Rafli kan style yang dubstep, yang ngekill-ngekill, yang dirty gitu ya kan. Kalau masalah clean, lebih clean sekarang Bang Rafli. Gila, ini kayak upgrade sih menurut gue style Bang Rafli. Antara upgrade atau dia ngubah stylenya gitu. Damn, clean boy. YT yang lama dimaling orang. Subscribe. Oh ya, belum subscribe gue bang, sorry bang, ya Allah. Iya, jadi Bang Rafli ini channel dia yang lama tuh dihack orang, cuman oh udah gak bisa dapetinnya kembali atau gimana, sayang banget. Udah 100 ribu lebih coy, udah silver play button, ya Allah bang. Subscribe gang, subscribe Bang Rafli. Menyala abangku bro, saling support coy. Support antar tuh the best emang Bang Adi. Coy, mereka berdua ini emang, mereka berdua bisa ya mematahkan dan memecahkan seluruh orang yang ada di kancah internet. Nah ini ada yang komen, gue akuin improve banget sih dibanding dulu. Dulu main tempo cepet-cepet, banyak teknik tapi musikalitas kurang. Sekarang agak santai ya bener, tapi teknik tetap ada. Ini mirip-mirip kayak dia, ya mirip Friends kata gue, mirip style-style Friends gitu nih. Improve banget ya, you know? Kurang set di bagian inwardnya yang kurang clean. Nah invert dia emang gitu, tetap latihan. Wow the best, support semua coy orang-orang. Day nice. Itu dong, gak ada komen-komen haters tuh. Support orang Indo. Udah rapi sekarang, gak gerasa gerusuk lagi. Koblak. Ya Bang Rafli sedang ingin mengubah atau mengulik style baru kali ya. Style-style Friends gitu, bisa aja lolos nih Bang Rafli. Keren. Ini setau gue Bang Rafli di story-nya pernah bilang kalau dia tuh pake BM800 coy, mic juta umat lah. Mic gua lama juga dulu yang emas-emas gitu, lama gak muncul jadi orang baru boy. Jadi makin clean aja nih, tapi ya gue setuju dia clean, gokil sih. Gue kira pensi, lama gak muncul di YT. Ngeri Lampung Power yo, banyak pal, suara beatboxnya kasar selalu, gak pernah bulat. Ya Allah Ferdi ada juga ternyata keliat haters ekstasi. Ya Allah Bang Fadil cok komen. Ya kan orang-orang padanya yang channel Bang Rafli yang dulu kemana, hilang coy. Kalian jangan lupa subscribe, oke gue taruh di deskripsi itu linknya. Ini ada dari Restu. Restu Adrian, enak banget, gampang. Wah, relax, Pak, relax, kalem. Kita lanjut next ke reaction. Gue mau nge-react orang Indo lagi, yaitu SOG and GIF. Lanjutnya, tapi udah, kalau lu suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa follow IG gue, Ikrang, IG Rafli, ada gue taruh di deskripsi. Dan channel mereka, subscribe juga ada di deskripsi. Aman, enjoy, kita support orang Indo, coy. Dan jangan lupa subscribe channel gue, bapik. Udah, gitu aja, gue enjoy, see you guys in next fucking video. Ijab.